إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Yang sanggup untuk menjawab seruan azan 5 kali dalam sehari dan semalam, sedikit. Tidak jarang kita lihat dia azan, dia qomat, dia imam, dia juga makmumnya. Itu pun karena digaji. Kalau tidak digaji, melayang melalang buana, dia cari kerjaan lain. Tidak jarang kita lihat sebuah masjid gak ada zuhur, gak ada asar. Banyak. Kemana kaum muslimin? Entah kemana-mana mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qalilan ma tashkurun, sedikit kalian yang mau bersyukur. Illalladzina amanu wa amilu salihat wa qalilum mahum. Orang yang beriman dan beramal saleh, alangkah sedikitnya mereka, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang hanya mau menerima nikmat yang sangat banyak, kemudian enggan melaksanakan yang sedikit ini, pantas Allah ciptakan untuk mereka neraka. Pantas Allah ciptakan untuk mereka neraka yang dijaga oleh malaikat-malaikat yang keras. Ghiladun syidad. Pantas Allah ciptakan untuk mereka azab. Mala'ainun ra'at wa la udunun sami'at wa la waqara fi qalbi bashar. Adab yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terdetik di dalam hati seorang manusia. Karena dia hanya mau menikmati, dia hanya mau mengambil, tidak mau memberi, walaupun yang harus diberikan itu sedikit dari waktunya, sedikit dari hartanya, sedikit dari rasa haus dan laparnya, sedikit daripada umurnya. Gak mau. Dengan beribu-ribu alasan. Kalau tukang kita tanyakan, kenapa gak sholat pak? Nih celana kena semen. Kenapa gak haji pak? Ya belum sanggup meninggalkan coki. Beribu alasan. Yang anehnya lagi, pak kenapa gak haji pak? Kenapa gak sholat pak? Belum ada hidayah. Hidayah kapan turunnya kalau tidak dilaksanakan perintah Allah? Mau seperti Umar? Udah gak zamannya. Memang di antara manusia itu ada yang kemudian perubahannya 180 derajat, ada. Tetapi itu bisa dihitung. Sahabat Rasulullah puluhan ribu. Yang hanya seperti itu hanya segelintir kecil. Gak berapa orang. Kita memang, kita berapa ratus juta penduduk Islam di Indonesia yang berubah total dari 180 derajat itu hanya segelintir kecil. Tapi setan selalu mengilhami untuk orang-orang itu berpegang dengan rumah sarang laba-laba. Yang sedikit, yang kecil itu, dengan itu mereka berpegang. Hidayah belum datang. Saya ingin seperti Umar, saya ingin seperti Umar. Sampai mati gak jadi Umar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka kita tegaskan lagi, Allah sudah sediakan neraka yang azabnya luar biasa, yang diterangkan di dalam Al-Quran, diterangkan di dalam hadis, sangat keras, sangat tidak bisa kita bayangkan untuk orang-orang yang mau hanya terima. Ya Allah, mana nikmatmu? Mana oksigen? Mana sinar matahari? Mana daging? Mana tumbuhan? Aku mau nikmati. Tapi disuruh yang sedikit saja gak mau.